jalan-jalan ke Surakarta. Jangan lupa membeli mangga. Halo semuanya, selamat datang di channel Nova Lagna. Game Android simulasi bisnis sejak beberapa waktu terakhir memang menjadi tema yang banyak dicari oleh para pemain. Hal tersebut membuat game dengan tema tersebut semakin banyak beredar di Play Store. Kalian bisa mencoba rekomendasi 7 game simulasi bisnis Android terbaik 2021 yang kita rekomendasikan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami, guys. Dan berikut 7 game simulasi bisnis Android terbaik 2021 versi Nova Lagna. House Flipper. Pada game ini, kalian akan bertugas untuk melakukan renovasi rumah. Uniknya, ada berbagai hal yang bisa kalian lakukan. Mulai dari membersihkan ruangan, memperbaiki barang, melakukan dekorasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, kalian juga bisa membeli maupun menjual properti kalian. Untuk menambah nilai properti, kalian juga bisa diharuskan merenovasi properti sebaik mungkin. Mekanisme gameplay dari game ini sebenarnya tergolong cukup simpel, hanya berfokus pada control tab, hold, dan juga swipe. Namun meskipun begitu, gameplay dari game ini tergolong sangat adiktif, terlebih lagi bagi kalian yang suka dengan simulasi mendekorasi ruangan. Hotel Empire Tycoon. Bisnis pengembangan hotel memang termasuk bisnis yang sudah ada sejak dari dulu. Namun, meskipun begitu, memainkan game bertema simulasi bisnis hotel tergolong cukup menarik. Apalagi jika berbagai elemennya berhasil dikemas dengan sangat baik. Nah, Hotel Empire Tycoon juga berhasil mengemas grafisnya dan elemen lainnya dengan cukup cantik. Desain dari grafis dan setiap objeknya ditampilkan dengan tidak berlebihan. Untuk gameplaynya sendiri, game ini berfokus pada pengembangan setiap elemen dari hotel, seperti menambah ruangan, fasilitas, serta merekrut para pegawai. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung, kalian pun bisa beriklan pada beberapa jenis media. Meskipun tergolong cukup menarik, namun tentu game ini akan kurang cocok jika kalian mencari game simulasi bisnis dengan gameplay yang sangat intens. Prison Empire Tycoon. Masih dikembangkan oleh pengembang yang sama dengan game sebelumnya, Prison Empire menghadirkan game simulasi yang tidak biasa. Pasalnya, kalian bukan hanya mengelola bisnis makanan, hotel, ataupun televisi, melainkan kalian akan mengelola sebuah penjara. Serupa dengan game sebelumnya, di game ini kalian akan memulai permainan dari awal. Kalian akan ditugaskan mengelola sebuah penjara kecil dengan tingkat keamanan yang rendah. Nantinya ada berbagai penjara dengan letak dan layout yang berbeda yang bisa kalian kelola. Game ini juga mengharuskan kalian untuk merekrut berbagai petugas penjara, mulai dari penjaga, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Yang menarik dari game ini adalah kalian juga akan dihadapkan dengan kekacauan yang terjadi di penjara. TV Empire Tycoon. Jika biasanya kalian hanya bisa menonton acara TV saja, nah game yang satu ini akan memberikan pengalaman yang cukup berbeda. Pasalnya, kalian dapat membangun bisnis kerajaan TV sendiri di dalam sebuah permainan. Untuk itu, kalian akan ditugaskan mengelola dan mengembangkan sebuah stasiun TV. Permainan akan dimulai dengan peralatan yang sangat terbatas. Namun nantinya, kalian juga bisa membeli dan meningkatkan berbagai hal yang dibutuhkan. Seiring dengan perkembangannya bisnis, kalian juga bisa membuka area baru untuk memperluas studio. Selain itu, game ini juga menambahkan berbagai fitur lainnya, seperti mengelola staff
dan merekrut presenter TV terbaik. Gameplay dari game ini sendiri tidak jauh berbeda dengan kebanyakan game idol lainnya. Cooking Simulator Mobile. Berbeda dengan game sebelumnya yang hadir dengan mekanisme permainan yang simple, Cooking Simulator Mobile memiliki sistem gameplay yang lebih kompleks. Sesuai dengan judulnya, game ini akan membawa kalian untuk melakukan simulasi bisnis kuliner. Kalian pun akan menyimulasikan proses memasak berbagai makanan sesuai dengan pesanan pelanggan. Masing-masing makanannya tentu membutuhkan cara memasak yang berbeda. Secara keseluruhan, game ini menyediakan lebih dari 100 bahan makanan yang bisa kalian olah. Dengan begitu, game ini akan menghadirkan gameplay yang lebih variatif. Selain konsep permainan yang cukup unik, kualitas grafis dan fisik permainan juga mampu dihadirkan dengan baik. Dengan sajian yang baik, fitur yang mendalam, serta konsep permainan yang kasual, game ini pun cocok untuk dimainkan oleh berbagai kalangan. Esport King. Kalau kalian suka dengan dunia esport, nah game yang berjudul Esport King ini mungkin akan menjadi game yang menarik untuk dimainkan. Permainan di game ini akan membawa kalian untuk menjadi pengelola bisnis tim esport. Untuk itu, kalian bisa membangun base dan membentuk sendiri sebuah tim esport. Yang menariknya dari game ini adalah kalian tidak hanya berfokus pada pengelolaan markas esport. Pasalnya, kalian juga dapat melihat pertandingan yang sedang tim kalian lakukan. Seiring dengan progres, kalian juga bisa merekrut pro player yang lebih baik. Sejumlah peningkatan juga bisa dilakukan. Dengan perpaduan tersebut, tentu game ini akan lebih cocok kalau kalian suka game simulasi dengan tambahan elemen strategi. Overdrive City. Game terakhir dari simulasi bisnis selanjutnya adalah game yang besutan dari Game Love. Overdrive City memiliki tema permainan yang cukup menarik. Di dalam game ini, kalian akan bertugas untuk membangun kota mobil impian. Untuk itu, kalian harus mengelola bisnis kendaraan. Di sepanjang permainan, kalian dapat memproduksi dan mengoleksi berbagai jenis mobil. Menariknya, kalian juga bisa melakukan simulasi balapan dengan bersaing menjadi yang tercepat dalam mode karir. Game ini menyediakan puluhan mobil yang berasal dari berbagai pabrikan yang berbeda. Setiap mobilnya juga sudah berlisensi. Meskipun memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan beberapa game sebelumnya, namun fitur dari game ini tergolong lebih banyak. Nah, itulah tadi 7 game simulasi bisnis Android terbaik 2021 yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jika kalian mempunyai saran atau rekomendasi game yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. Ikan hiu getar-getar. See you later.